Hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan warga emas dan juga risiko COVID-19. Bagaimana situasinya yang terkini? Kita bersama dengan tetamu yang kami bawakan melalui panggilan video, iaitu Datuk Dr. Tunku Muzaffar Shah, selaku pakar geriatrik dan timbalan Ketua Perkhidmatan Geriatrik Kebangsaan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Datuk Dr., selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum, Syahidah. Waalaikumsalam. Datuk, kalau boleh kongsikan situasi semasa ataupun terkini jangkitan COVID-19 terhadap golongan warga emas di Malaysia setakat ini bagaimana, Datuk? Tahun ini memang nampak ada peningkatan ya, dengan adanya versi atau mutasi Omicron ini. Memang bilangan pun kita tengok dalam satu negara pun dah sampai 3,000 kadang-kadang. Dan dalam peratusan itu memang ramailah orang warga emas, golongan warga emas. Kemasukan warga emas kepada hospital sekarang, saya rasa kalau kita tengok tahap atau kategori 3, 4 dan 5 yang lebih serius tu, lebih kurang 3 kali ganda daripada orang dewasa yang biasa. Jadi memang ada peningkatan. Dan juga kita sekarang ini sudah berada ke fasa peralihan endemik kan. Sekarang ini semua warga emas digalakkan untuk mendapatkan dos penggalak vaksin dan sebagainya. Bagaimana dos penggalak ini boleh memberikan satu kesan yang lebih positif terhadap warga emas, dan bagaimana ia boleh melindungi mereka ini daripada mendapat situasi ataupun simptom yang lebih teruk sekiranya mereka dijangkiti COVID-19? Oh, sudah tentu, Syuhaida. Macam di hujung tahun lepas atau pertengahan tahun lepas, memang kami di hospital memang dapat bernafas dengan lega sedikit ya, sebab berlaku kekurangan kemasukan dan kematian di hospital. Dan sudah tentu semua ini adalah hasil daripada program vaksinasi yang agresif daripada KKM ya. Memang kesannya ketara sangat. Dan tahun ini pula dari segi dos penggalak ini memang terdapat keperluan, sebab satu, virus ni memang kita tengok memang dia hebat ya. Tak pernah kita tengok virus yang macam ni yang begitu aktif, bermutasi dan mengubah dia punya bentuk ya. Jadi keberkesanan vaksin bila dia berubah tu memang kuranglah sedikit. Tapi selain daripada itu, bukan saja kebolehan virus ini bermutasi, memang kajian menunjukkan malangnya walaupun vaksin yang kita dah ada dulu tu sangat-sangat berkesan, dia punya keberkesanan tak tahan lama. Okay? Jadi dalam masa mungkin 5-6 bulan selepas kita lengkapkan dua dos vaksin yang dirancang itu, tahap perlindungan mungkin turun sampai 40-50% sahaja. Jadi inilah sebab kita galakkan sangat dos penggalak bagi golongan-golongan yang berisiko tinggi dan termasuklah golongan warga emas. Bagaimana untuk warga emas yang sudah terkena jangkitan COVID-19 ini tapi mereka belum lagi mendapatkan dos penggalak? Apakah saranan daripada pihak KKM, sebab saya difahamkan untuk mereka yang sudah terkena COVID-19 ada jangka masa tertentu yang perlu dilalui terlebih dahulu sebelum mendapatkan dos penggalak tersebut? Jadi bagaimana untuk warga emas? Betul, Syuhada. Dulu memang kita kata kalau dah kena jangkitan COVID, biarkan masa sedikit, mungkin 2-3 bulan sebelum kita teruskan dengan program vaksinasi. Tetapi sekarang memang terdapat bukti, walaupun contoh daripada virus Omicron ni, versi Omicron ni, dia memberi sedikit perlindungan selepas jangkitan, tapi perlindungan dia tak bagus seperti yang diberikan oleh vaksinasi dos penggalak. Contohnya kalau tak salah saya ada terbaca lepas Omicron mungkin perlindungannya hanya sampai 40-60% perlindungan. Tapi kalau tambah dengan dos penggalak, dia akan naik jadi 70-90%. Jadi memang terbukti dos penggalak itu berkesan sama ada dah kena COVID ke tak. Dan sekarang kita tak titik beratkan sangat nak bagi jangka masa yang panjang antara jangkitan dan vaksinasi. Dan apabila kita bercakap berkenaan dengan risiko COVID-19 ini, bagaimana tahap keterjedahan atau bagaimana sebenarnya risiko yang perlu dilalui oleh warga emas ini sekiranya mereka mendapatkan dos penggalak dan sekiranya mereka tidak mendapatkan dos penggalak? Kalau Doktor boleh kongsikan perbezaannya untuk kita memberikan makluman lebih lanjut bahawa kelebihan dos penggalak ini jika dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkannya sekiranya terkena jangkitan COVID-19. Itu soalan yang bagus. Saya rasa memberi peluang kepada saya nak tunjukkan dengan nyata. Ya, tak tunjuklah, saya akan bincang kat sini. KKM telah keluarkan data
untuk tahun lepas ya, contoh. Jadi kita tengok dari dalam golongan warga emas bagi tahun 2021 ada lebih kurang hampir 15,000 kematian. Ramai itu ya, ramai itu. Dari kepada kebilangan itu lebih daripada 11,000 ya, daripada 15,000 lebih daripada 11,000 kematian adalah dalam golongan yang tidak ada vaksinasi langsung. Ya, dan daripada golongan yang telah menerima vaksinasi lengkap, bilangan kematian lebih kurang 3,500. Itulah tiga kali ganda kurang daripada yang tidak bervaksinasi. Ya. Jadi 11,000, 3,500 bagi yang dah lengkap vaksin, dan bagi yang telah dapat dos penggalak, kematian berlaku hanya 15, tak sampai 15. Ya, jadi nyata kelebihan satu vaksinasi dan nyata kelebihan dos penggalak ini. Apakah terdapat ke barangkali untuk suntikan dos vaksin COVID-19 yang keempat? Sebagai dapat saksikan tadi ada berita, saya sempat terbaca di United Kingdom akan melaksanakan suntikan yang keempat untuk vaksin COVID-19. Bagaimana situasi ini di Malaysia? Ya, ini kita masih dalam proses mengkaji data. Ya, ada beberapa negara yang telah mengamalkan atau telah implementasikan dos keempat ini seperti Israel, Chile, Sweden dan United Kingdom pun sedang mempertimbangkan isu ini. Tapi dia tengah pertimbangkan isu ini dos keempat ya bagi golongan-golongan yang berisiko tinggi, iaitu yang berkomorbiditi, yang uzur dan dalam golongan warga emas, termasuk frontliner lah. Okey, yalah, masa depan tu kita tidak tahu, kita boleh meramalkannya, doktor, bagaimana situasinya nanti. Yang pasti apa yang terbaik itulah keputusan yang akan diambil oleh pihak kerajaan. Kita bercakap berkenaan dengan topik warga emas dan juga risiko jangkitan COVID-19 terhadap mereka ini. Pada waktu ini kita sedang beralih ke fasa endemik dan sebagainya. Adakah semua warga emas yang terkena jangkitan COVID-19 ini boleh hanya mendapatkan rawatan di rumah saja, ataupun sebelum ini, seperti sebelum ini, mereka perlu hadirkan diri mereka ke hospital untuk menerima rawatan susulan dan rawatan lanjut dan sebagainya, Datuk? Saya rasa yang penting kalau kita dah melindungi diri kita dengan suntikan vaksin termasuk dos penggalak, saya rasa kita tidak perlu ubah cara. Dulu masa kita masih tak faham sangat virus ni, memang kita galakkan semua golongan yang berisiko tinggi, iaitu termasuk golongan warga emas, tak kira kategori dia, dimasukkan ke hospital. Tapi sebenarnya benda itu kita tak boleh sustain ya, beribu ramai ya. Tapi alhamdulillah satu lagi contoh nak bagi keberkesanan vaksin, memang kita nampak pada tahun lepas ya, minta maaf kalau lari sedikit, tapi benda ini penting. Tahun lepas kalau kita tengok kat mana terdapat warga emas yang ramai yang terdedah dan berisiko tinggi adalah orang-orang yang telantang dan berada dalam pusat jagaan warga emas ya. Jadi ada masa tahun lepas ada, tak salah saya, satu care home atau rumah orang tua di Klang ya, yang saya rasa 23 daripada 24 dia punya penghuni meninggal. Ya, semua uzur, hampir semua 90%+ meninggal ya. Tapi seorang pun tak divaksinasi. Dan 2-3 bulan lepas tu memang nampak keberkesanan vaksinasi. Saya pun sendiri pergi melawat beberapa rumah jagaan warga emas dan alhamdulillah tak ada satu pun yang meninggal. Semua ada tak sampai tahap kategori 1 dan 2 sahaja. Jadi yang penting ini penerbapan vaksinasi termasuk dos penggalak, dan tapi kalau ada gejala yang merisaukan seperti sesak nafas atau silalah hadir kepada hospital. Kita ada contoh sebenarnya, Dato, bagaimana sebenarnya vaksin ini boleh meningkatkan tahap imuniti warga emas yang mempunyai risiko yang lebih tinggi sekiranya terkena jangkitan COVID-19. Tapi tak semua maklum berkenaan dengan kes-kes yang berlaku seperti yang Dato kongsikan seperti tadi yang di rumah jagaan warga emas di Lembah Kelang. Bagaimana ia boleh memberikan satu orang kata kekurangan terhadap jangkitan sekiranya mereka mendapatkan vaksin. Jadi apa langkah yang diambilkan oleh pengamal perubatan seperti Dato sendiri berada di bawah KKM ini untuk memastikan orang ramai sentiasa mengetahui ataupun maklum tentang kelebihan sekiranya mendapatkan dos penggalak untuk warga emas ini?
Saya selalu sentiasa kalau diberi peluang di kat luar, kalau di luar pekerjaan pun kalau bertanya, memang saya sudi memberi nasihat. Kalau saya jumpa pesakit-pesakit saya, termasuk keluarga, pesakit dalaman atau pesakit kaki, itu memang saya, soalan pertama saya dah sudah minta pasukan saya, soalan pertama yang bertanya adalah pasal vaksinasi. Sebab ramai yang masih ragu-ragu ya, sebab kata mak ayah dah uzur, tak keluar rumah. Tapi itu bukan isu dia. Isu dia walaupun dia tak keluar rumah, dia mungkin selamat, tapi orang akan masuk melawat dia, dan pelawat itulah yang akan membawa jangkitan. Dan kami tahu sebelum dapat semua maklumat yang baru-baru ini, terdahulu lagi golongan warga emas inilah yang paling berisiko ya, dan kena jangkitan yang teruk dan mati. Dulu saya pernah sebut bagi golongan 70 ke atas, kalau kita banding dengan golongan orang dewasa 18 hingga 30 tahun, risiko kematian dalam golongan 70 ke atas tu sampai 600 hingga 700 kali risiko kematian. Dan sedia maklum dari segi rumah jagaan, itu bukti yang tersangat-sangat nyata bagi saya lah ya, dan semua kami frontliner yang bekerja di hospital ni. Kita bercerita sikit berkenaan dengan long COVID, Datuk, untuk mereka warga masa ya, kita punya fokus hari ini untuk mereka yang sudah mendapatkan dos penggalak vaksin COVID-19 tersebut dan mereka yang belum dapat, bagaimana ia boleh memberi, adakah ia memberikan sedikit perbezaan terhadap long COVID untuk mereka yang pernah mendapat COVID dan sebagainya? Buat masa ini, saya ada data itu masih belum mencukupi atau lengkap, tapi memang kami tahu kalau tanpa vaksinasi, kemungkinan kena kategori tahap yang lebih serius, iaitu 3, 4 dan 5 lebih tinggi. Dan susulan itu, kemungkinan kena long COVID itu lebih ketara. Ya. Harap-harap dengan kategori, kalau kita sampai tahap kategori 1 dan 2, mungkin setakat letih-letih lesu saja, tapi yang lebih serius itu banyak boleh berlaku. Terutama sebab warga emas ni, dia daya ketahanan dia, reserve tank dia tak cukup. Ya. Jadi kalau kena jangkitan, walaupun bagi kita yang lebih muda dan lebih aktif dan sihat, mungkin kita boleh rehat sekejap dan kita pulih. Tapi yang uzur kat borderline threshold tu, kalau kena terlantar seminggu, mungkin tak akan kembali pada tahap kebolehan seperti dahulu. Jadi penting juga, saya rasa yakin, walaupun benda ni, data ini masih belum lengkap untuk kita menganalisa, tapi saya yakin dos penggalak ini dapat mengelak daripada long COVID juga. Risiko COVID-19 ini berantai. Dato' Doktor, kalau nak kongsikan, bukan saja sakit simptom-simptom yang diterima seperti batuk, sesema, demam, bilang sering makan, sakit tegak dan sebagainya. Bagaimana terhadap kesihatan mental warga emas? Sebab apabila hadirnya COVID-19 ini, banyak kekangan yang perlu dilalui warga emas. Tapi kita tahu warga emas ini memerlukan orang kata tuntutan secara fizikal untuk membantu mereka menjalani kehidupan seharian dan sebagainya. Jadi bila ada COVID-19, contoh kita boleh ambil penjarakan fizikal dan sebagainya. Ataupun mungkin sebelum ini kurang menziarahi dan sebagainya untuk mengelakkan jangkitan. Jadi bagaimana risiko COVID-19 ini boleh memberi kesan terhadap kesihatan mental warga emas? Oh, itu soalan yang bagus, Syuhada. Sebab itulah salah satu, sebagai seorang pakar geriatrik dan perkhidmatan saya, saya bekerja bertugas di hostel Selayang. Memang kita nampak banyak kes-kes apabila warga emas itu, kamu kita jejaskan rutin dia ya, dia ada rutin dia keluar, dia pergi kopitiam, dia pergi buat kerja sikit, melawat, jaga cucu semua. Kalau kita sekatkan rutin tu, macam-macam berlaku. Dah banyak kes kat hospital pusat saya sendiri, dah dapat warga emas yang terdapat ada unsur-unsur kemurungan, dan lebih serius daripada itu dapat juga unsur-unsur kenyadukan dan dementia ya. Kalau kita tukar je punya rutin tu, semua je punya sistem tu menurun dan berlaku. Jadi betul, memang terdapat banyak kemurungan sebab dia orang kata terisolasi, isolated ya, dan tak dapat bergaul. Jadi galakkan sangat bagi mereka yang ada keluarga dan kawan-kawan tetap menziarahi atau bagi handphone atau smartphone, dan kita boleh teruskan melalui video call contohnya. Tapi betul, memang kesihatan mental memang terjejas, dan dia memang
dia memang peka sangat pada isu-isu seperti ini. Tapi dulu mungkin lagi drastiklah perubahannya kan. Sekarang ini kita dah balik ke fasa endemik. Mungkin ada banyak kelonggaran. Jadi orang tua ataupun warga emas mungkin sudah secara perlahan-lahan boleh menerima situasi mungkin sikit beza daripada sebelum ini. Jadi mungkin di minit-minit akhir ini, Datuk kalau boleh kongsikan antara nasihat yang boleh diberikan untuk penonton kita pada pagi ini tentang risiko jangkitan warga emas terhadap jangkitan COVID-19 ini, apa yang boleh diberikan? Jadi bagi semua golongan warga emas ini, satu, tolong kita, penting ya kita lengkapkan vaksinasi dan penting kita terima dos penggalak. Ya, dah banyak pusat walk-in vaksinasi, sila pergi kalau keluarga ada, tolong galakkan. Bukti keberkesanan dia dah memang nyata sangat-sangat. Dan masuk kepada fasa endemik ni, bagi mereka yang beragama Islam, memang kita dah menanti-nanti ya nak menyambut bulan Ramadan. Tapi juga kita kena ingat, bulan Ramadan ini, sementara kita beribadah, masa inilah juga lepas 2-3 minggu, tahap imuniti kita memang akan menurun ya. Kalau kita tengok zaman dulu sebelum COVID pun, dah masuk minggu 3 ke 4 puasa, memang ramai kita orang kena sesama sebab tak cukup tidur dan kesan-kesan puasa terhadap tubuh badan kami. Jadi galakkan sangat vaksinasi. Bagi warga emas, tolong ikut SOP dengan cara betul. Pelitup muka tu kena lah beli yang bagus. Dan pakai yang betul lah, jangan pakai dekat kat dagu saja ke kat bibir dia. Dia kena tutup semua bahagian ni supaya inilah cara virus tu masuk tubuh badan kita. Dan kepada warga emas, saya terus galakkan, elakkan suasana-suasana tempat-tempat yang tertutup dan sesak ya, sebab warga emas ni walaupun divaksinasi, kami tahu daya ketahanan dia memang agak berlainan. Risiko kena penjangkitan yang serius tetap ada, dan kalau lebih-lebih lagi bagi mereka yang berkomoditi. Dan satu lagi saranan saya bagi mereka yang berkubah-kubah nak menjalankan sembahyang tarawih di masjid ya, dan kiamulain semua, teruskan, digalakkan, ikut SOP kalau boleh. Kalau ada peluang, nasibkan jawatan kuasa masjid itu atau surau, kerana ada pengudaraan ya. Saya rasa isu penjarakan ini tak ketara sangat. Mungkin kalau kita setakat jalan kali lalu nak kata hello, goodbye, bincang sekejap, dia berkesan. Tapi keberkesanan penjarakan itu saya rasa tak penting sangat. Kalau kita berkumpul ramai-ramai dalam satu suasana yang tertutup ya, bagi jangka masa yang lama seperti masjid atau surau, semua itu melakukan terawih dan sebagainya. Dan akhir sekali, kalau ada gejala-gejala, walaupun kami yakin bukan COVID, time itu janganlah keluar, tolonglah asingkan diri dan jangan dedahkan orang lain kepada risiko COVID ini. Okey, baik. Terima kasih kepada Dato' Dr. Tunku Muzaffar Shah selaku Pakar Geriatrik dan Timbalan Ketua Perkhidmatan Geriatrik Kebangsaan untuk Menjaga Kesihatan Malaysia KKM sama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan warga emas dan risiko jangkitan COVID-19 terhadap mereka.